Bisnis narkoba yang dilakoni pemuda asal Samarinda ini tak bisa lagi ia lakoni setelah polisi menangkap basah pelaku saat menjual narkoba jenis sabu ini. Penangkapan berawal dari laporan warga, di mana pelaku kerap menjual narkoba jenis sabu di sekitar kecamatan Samarinda Seberang. Demi mengungkap kasus pengedaran narkoba ini, salah satu polisi menyamar menjadi pembeli. Alhasil, penyamaran tersebut berhasil dan membekuk pelaku bernama Pahmi. Di tangan pelaku, polisi menemukan paketan sabu siap edar sebanyak 16 paket, beserta uang hasil penjualan sabu. F ini membawa barang untuk narkotika yang ada padanya. Ini pengedar. Jadi setelah dilakukan pendalaman oleh rumah reskrim Polsek Sentang dan langsung diamankan barang bukti sejumlah 4,61 gram bruto yang disimpan dalam vest kecil warna kuning. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ardi Wiria, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.